Hai Nan. Hai. Sekarang lagi syuting. Ih, terus pas kamu lucu deh, itu kecil. Isinya apa sih? Mau dong preview? Aku langsung preview aja ya, isinya apaan. Ini tuh selalu aku bawa kemana-mana karena kecil-kecil cabai rawit. Kira-kira isinya bisa tebak gak ada berapa? Langsung aja aku kasih lihat ya. Nah, yang pertama ini udah ada di tangan aku dulu nih, handphone aku. Handphone aku tuh ada dua. Yang ini tuh buat kerja, dan ini tuh buat personal. Jadi mama aku pisahin dua gitu, biar lebih aman aja sih. Jadi kalau lagi kerja atau lagi personal kan gak keganggu. Ini ya, aku taruh sini. Terus ada masker, karena sekarang tuh protokol kesehatan kita itu harus pakai masker kemana-mana. Jadi selalu ada masker di dalam tas aku. Next, ada ini, card holder. Karena ini penting banget ya, kalau nggak ada ini nggak bisa bayar apapun. Kayak beli minuman lah, atau beli makanan lah. Ini penting banget. Karena sekarang udah cashless, udah nggak pernah nih yang namanya bawa dompet gede-gede. Oke, next. Ah, aku ternyata baru sadar kalau kemana-mana tuh aku selalu bawa dua kacamata. Dan kacamata aku yang ini itu sama, satu brand sama tas aku, Balenciaga. Kenapa aku selalu bawa hitam dan putih? Karena aku punya outfit yang selalu monokrom nih. Kadang-kadang ada occasion tertentu, aku harus matchingin sama outfit aku dan aku pengen banget ketemu meeting gitu pakai yang berbeda. Nah, ini aku lagi pakai yang putih, Balenciaga. Bagus gak? Bagus kan? Kayak simple, minimalis, dan ya keren banget. Ini aku taruh sini. Dan yang next, aku bawa yang hitam. Kenapa aku selalu bawa juga yang hitam? Karena ya itu. Outfit aku selalu minimalis dan kadang-kadang kalau ketemu meeting yang kedua aku harus ganti look dong. Ya nggak masih ganti baju sih, bisa juga ganti kacamata aja. Nah, keren kan? Nah, kurang lebih kayak gitu deh si tas aku. Tas, kita mau mulai teknik. Oke, aku pergi tek dulu ya. Bye.